Oh ala jebule ning kene tebak digolek Mas Brewok lho. Oh. Rono rene iki lho. Jebule ning kene. Sakit hati, Om Bre, aku mbok tinggalkan untuk gantine. Wah, Om Bre. Sukses selalu, Mbak Jung. Mantap. Oh, mantap. Episode yang kesekian kalinya, kali ini kita akan menuju ke Kota Malang. Alhamdulillah sudah sampai Malang setelah perjalanan kurang lebih 4 jam diiringi dengan cuaca yang cerah melewati gunung-gunung. Sampai sini masih siang jam satuan. Ternyata di Malang cuacanya apa, udaranya dingin, ketoknya panas tapi banyak angin-angin semeribut gitu, jadi ini ngawak rada adem ya. Kamar berapa lo? 323 sama 321. Oke, 321 udah gendes. Sampai Malang kita langsung istirahat di Hotel Rise Hotel UMM di dekatnya Universitas Muhammadiyah Malang. Malamnya kita full untuk kuliner. Yang pertama kita ngopi di Kopi Tiam Malang, sambil nyemil-nyemil ada juga teman-teman yang makan. Kebetulan kita kali ini kerja bareng Barat Interpress ya, harus pintar-pintar menjaga memanajemen perut ya. Langsung sadar kafe. Oh iya. Sampean kan aktivitasnya tinggi, iya. Jadi harus benar-benar memang harus sehat. Oh, gitu. Keluar kota harus makan yang banyak. Keluar kota. Itu salah satu ya, menjaga imun. Oke, okay. Betul. Biar kuat enggak terserang Covid congelas lur. Bukan makan sedikit. Nanti makan lagi sedikit. Makan lagi. Semuanya informal ya. Jadi kita enggak kasih. Tapi di barat enggak bisa. Nah, kita loh setiap jam makan dikit kayak gini. Pimpinan kita itu ya. Bilangnya ayo rek, nek misal lagi event ya kan keluar kota ya, itu kalian tuh harus jangan telat makan. Harus jangan telat makan, kalau bisa itu makan lebih dari 3 kali itu sehari. Sehari ya. Betul, ben enggak masuk angin. Nah, habis itu kita langsung menuju meluncur ke Bakso Marem. Di sana baksonya tinggal milih sendiri dan banyak pilihannya. Self service itu namanya. Self service. Iya, sangel Mas. Yang ini aja. Iya. Minyak mie kuning, mie putih. Iya, cukup. Oh, udah. Oke, okay, siap. Pakai goreng enggak? Enggak usah. Oke, siap. Di Bakso Marem yang memang benar-benar di Malang, masakan bakso di Malang. Paginya kita bangun, langsung sarapan, kita lanjut untuk check sound dan juga latihan. Berarti check sound nggak jadi check sound. Jadi latihan pun men? Latihan, orang latihan pun sehari ini. Orang nonton aja harus ngira-ngira. Oh, nonton aja? Nonton lagu bahas check sound ini. Oke. Kok men, juas. Wakil! Kalau referensi makan di Malang lagi apa, Mbak? Sebenarnya banyak sih. Kalau Mbak kan asli Malang kan? Oh bukan. Bukan. Aslinya? Sama, kayak Mas Semarang Indra. Toh? Semarang. Tapi Uli di Malang. Oh banyak tinggalnya memang di Malang. Di Malang ya. Iya. Tapi ngomong Malangnya us, kan ya cok ya. Oh ya. Oh ya. Coknya jangan lihat aku. Coknya kesana. Bisa ngomong ya kan Semarang lagi. Oh bisa. Mbak. Contohnya ini kon apa ya, aku lali apa ya, ya apa ya, ya ini loh kayak ini, ya apa ya, ya apa gitu. Ya gitu. kon gak mangan ta gitu, ada penegasan di nadanya kon gak gitu, kon gak mangan, kon gak mangan ta, kayak itu home gitu kan. Yang kalah sugro. Iya betul. Thank you.
Paris bersama Hendra Kumbara dan Dark Boy. Yeah. Malamnya sekitar jam habis maghrib kita standby di backstage dan kita mulailah acara racing race di Rice Hotel Malang bersama Barat Enterprise dan juga New El Pas. Oke teman-teman, sekarang sudah hampir jam 8, kita nanti perform jam 8 lebih setengah 9. Lapan yang bis, cekalan. Saya semua datang. Aku sekue hati, kowe rasa kerusai. Rumah saku kau bawes tak turuti. Boleh pantang menyerah ya. Semua kesuksesan itu pasti ada proses. Betul. Betul, kita terus menikmati proses, produktif, berkaya, terus sampai kita masuk ke ngeri di parani ketua keluaran dibuat ngomongin jolok makan cekobok yang mas yang jolok kumbura mangan apa? Handmade gendut city spesial enggak, Semarang Timur langsung ngeburi kayak penampakan bisa lah, berarti tidak Semarang Timur enggak, pokoknya misalku ngomongin di sebelah mantap. Selesai acara sekitar jam 11 kita langsung menuju kuliner ke rawon pecel ya. Katanya memang di situ memang khasnya di Malang itu ada rawon pecel. Boleh milih rawonnya saja apa pecelnya aja atau dicampur rawon pecel. Terus di situ banyak pilihan-pilihan lawuhe ya, ada model-model kayak daging-daging atau paru apa babat dan lain-lain itu banyak, tinggal milih. Ada minuman itu namanya STMJ. STMJ. Karena susu, telur, madu, jahe. Yeah. Itu joss tenang itu. Dan memang susunya itu murni. Bukan susu kental kentul ya. Susu sapi. Iya. Itu susunya susu sapi murni. Betul, murni. Di badan terasa vitalitas tinggi. Betul. Karena itu salah satunya bukan hanya STMJ kopi atau rasa-rasa yang lain ya. Itu on the STMJ yang berupa jamu. Jadi dia susu terus dikasih jamu, jamu kuat gitu, jamu itu. Ada itu namanya. Jadi telurnya itu juga ada. Telurnya ada bebek atau ayam kayak gitu. Sampai mungkin jam 12-an kita lanjut pulang untuk beristirahat karena besoknya kita akan menuju ke Gunung Bromo. Wah, gitu adem banget ini. Terus tak persiapkan jaket telu ya. Oke. Bikin baru 2 hari di sini aja sudah agak semprot-semprot ya, pilek-pilek ya. Semoga nanti di sana udaranya bersahabat sehingga tidak menambah pilek. Oh, ono satu mas. Cui mie. Cui mie apa ini? Cui mie itu mie pangsit. Mie pangsit. Di Jawa Tengah mie ayam. Ya. Nek di sini mie, ya, pangsit. Mie pangsit. Oh, itu juga Malang ya? Just, juga Malang mantap ya. Iya, Malang mantap. Di cui mie biasanya. Daerah? Daerah jalan masih kota, Ejen Sutoyo, ya masih kota. Acaranya alhamdulillah sudah berjalan lancar. Terima kasih teman-teman yang sudah ngisi ya, Mas Indra, Mas Darboy,
viewernya juga banyak juga, tidak ada kendala apapun. Mungkin baru satu-satunya kali ya, pertama di Indonesia intimate konser setelah pandemi corona. Terima kasih. Naik sedikit, kita menuju ke Batu. Ya, oh ya kalau Malang kan Batu, mesti neng Malang kan mesti. Yoi, Batu Malang. Batu Malang, tapi tolong dipisahkan ya. Sekarang kan Batu sudah pemekaran sendiri, jadi sekarang dia kota Batu, dulunya memang mengikut Malang. Sekarang dia kota Batu. Di situ nanti juga ada jajan. Semua jajan itu ada satu jajanan legenda itu yang emang hits banget dan harus antri. Kalau sampean belum dapat tempat duduk, nggak boleh pesen. Oh. Gitu. Namanya. Ketan legenda itu. Ketan, ketan, oh ya ketan, ketan ya, bubuk ketan itu juga banyak yang rekomendasi kemarin. Oh, itu ketan dikasih bubuk apa ya? Kedelai itu loh Mas. Tapi memang rasa-rasa. Ya ada yang enggak rasa-rasa. Tapi yang memang original itu yang dikasih bubuk sama kelopo, tapi memang menu ketan. Ya, oke, siap. Kapan-kapan kita coba. Keluar sebentar saja kita langsung mampir ke untuk makan lagi ya. Sekarang dalam Ratu ya. Suasaranya masih terpesan, ada no suasana jauh-jauh. Ningsir. Menu pertama adalah kedua. Saru. Tongkol. Oh iya. Wih rasane. Aduh, masakan buka. Ngiling ke kangen omah. Oh iya, kangen omah tadi ya.